semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Nanda Freski ya. Di video kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial make up yang seperti ini. Nah, jadi ini karakternya seperti karakter Yasmin gitu. Jadi look make up seperti ini bisa kalian pakai buat lebaran atau kalian bisa pakai buat acara apa-apalah ya. Ini bagus banget. Nah, jadi buat kalian yang penasaran bagaimana cara aku bikin look make up yang seperti ini, sebelumnya boleh dong ya aku minta like ya terlebih dahulu, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel aku, karena subscribe itu gratis, nggak rugi kalian buat klik subscribe di YouTube channel aku. Dan kalau kalian udah subscribe, itu tandanya kita udah temenan. Dan jangan lupa diaktifin notifikasi loncengnya biar kalian terus update dengan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi aku pakai BB Cushion dari brand Jaqua. Ini yang shade yang 03, ini yang paling terang. Lanjut pakai alis. Jadi di sini aku pakai alis dari Music Flower. Nah, jadi ini aku bakal pakai yang warna black. Oke, jadi aku bakal pakai split brush yang seperti ini. Ini yang warna black. Setelah itu aku set wajah aku semua pakai bedak padat dari Makeover, ini yang nomor 01. Oke, setelah itu aku lanjut pakai eyeshadow, ini yang Wardah, ini yang seri G. Eyeshadow yang warna ini. Nah, jadi di sini aku sudah pakai bagian sini. Nah, itu aku kasih yang warna ini. Dan setelah itu aku pakai eyeliner. Aku lanjut pakai eyeliner tadi. Itu aku pakai eyeliner yang ini. Aku lupa mereknya apa. Kichi gitu. Nah, setelah itu aku bakal lanjut pakai bulu mata palsu. Nanti aku bakal kembali lagi. Bye. Oke, setelah itu aku lanjut pakai shading. Seperti biasa aku pakai shading yang ini. Sedikit aja. Lanjut pakai blush on, ini dari brand Viva, ini yang 04. Oke,
bakal pakai lipstick ini dari Wardah, ini yang nomor 13. Pakai highlighter, aku pakai highlighter yang seperti biasa, yang warna putih. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff. Hasil akhirnya itu seperti ini. Okay, buat kalian yang suka dengan look ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa buat like video, komen aku harus bikin video apa lagi. Kalian boleh komen juga apakah aku udah mirip dengan Yasmin apa belum. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Stay out of all the most of time.